Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Zaki Channel. Di video kali ini kita akan memberikan tutorial cara mengganti seal kertas ya teman-teman. Untuk langkah pertamanya teman-teman buka kancingannya. Ngapain om? Bikin video dong. Tinggal pakai emur ya teman-teman. Pakai baut. Jangan dicongkel kayak gini. Kalau dicongkel asnya akan cacat. Ini teman-teman, kalau udah dibaut kayak gini, kita tinggal tarik. Teman-teman udah kena. Iya mbak, tinggal kita bersihkan dulu lalu kita berikan tutorial cara mengganti sealnya. Kita bersihkan dulu teman-teman. Untuk cara memasangnya teman-teman tinggal pakai plastik bekas aqua glass ya teman-teman. Tinggal bikin kayak gini. Lalu kita masukkan. Kalau udah kayak gini teman-teman tinggal masukkan ke asnya. Kalau udah kayak gini ya teman-teman, tinggal kita masukkan. Lalu kita ketok pelan-pelan. Pastikan untuk jalur kancingannya rata ya teman-teman, baru kita kancing. Ini tinggal kita cabut. Kalau udah rata teman-teman tinggal kancing. Untuk kancingannya perhatikan ya teman-teman. Ini ada yang ujung nya tajam, ada yang tidak tajam. Jadi yang tidak tajam itu kita taruh di dalam, yang tajam kita taruh di luar. Itu untuk mencegah supaya si yang tajam ini tidak mengenai seal. Jadi sealnya nggak luka. Tinggal kita pasang kancingannya ya teman-teman. Pastikan kancing semurnya ya teman-teman. Ini nanti kita akan bersihkan lagi. Jadi tadi bersihin untuk masangnya ini, untuk membuatin tutorial. Oke teman-teman, untuk cara pemasangan ini lebih bagus pakai pipa ya teman-teman, yang pas sama si seal itu. Jadi kita nggak getoknya bolak-balik. Karena saya nggak punya pipa, jadi kita getoknya nyilang. Itu supaya si sealnya ini masuk bareng, jadi masuknya rata.
Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka silahkan like dan subscribe. Jika bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.